Ya, baik Siska, benar sekali bahwasannya kirab Lopekong dan juga budaya Nusantara dalam rangka memperingati Cap Gomeh 2023 ini mendulang antusias sejumlah warga yang sejak pagi telah memadati kawasan Blok Pancoran Taman Sari, Jakarta Barat. Dilihat ataupun dipantau oleh warga kota live.com di lokasi sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ratusan warga itu ramai berjajar di sisi kanan dan juga kiri trotoar, mulai dari Jembatan 5 hingga Gapura dekat Pasar Glodok atau yang biasa dikenal dengan Chinatown. Nah, kirap tersebut dibuka oleh sejumlah anak-anak yang mengenakan kebaya dan juga pakaian tradisional Indonesia. Mereka juga membawa sejumlah bendera merah putih dan sejumlah bendera lainnya berwarna biru dan juga kuning. Pasukan tersebut dikawal oleh aparat kepolisian dan juga ambulans di belakangnya. Di barisan berikutnya, sejumlah pasukan nampak mengawaki kirab tersebut. Mereka tergabung dalam paguyuban vihara dan juga komunitas yang berbeda-beda. Masing-masing juga menampilkan pertunjukan.